Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Wahyu Kadiu. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap ujungnya. Bisa aja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya channel Wahyu Kadiu. Di sini Wahyu telah mengupload video sebanyak 148 video. Jumlah subscribernya 1,3 juta subscriber, total video view-nya mencapai 43.206.714 view. Counter-nya Indonesia, tipe channel belum terisi. Kemudian channel Wahyu Kadiu tercatat dibuat pada tanggal 20 Juni 2017. Lalu total grade-nya itu B, ranking Social Blade-nya menempati peringkat 56.169 dunia. Ranking subscribernya berada di peringkat 19.493 dunia. Ranking video view-nya berada di peringkat 142.363 dunia. Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 752. Ranking tipe channelnya belum terisi. Semoga kedepannya terisi, dan semoga yang telah terisi meningkat. Lalu rata-rata subscriber hariannya mencapai 1,6 ribu subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 116 ribuan view. Kemudian rata-rata estimasi penghasilan hariannya di interval 29 US dollar sampai 466 US dollar. Kemudian dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya channel Wahyu ini mencapai 50.000 subscriber, turun 28,6%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya turun 13,8%, itu mencapai 3,4 juta view. Semoga kembali meningkat ya. Estimasi penghasilan per bulannya berdasarkan Social Blade di interval 875 US dollar sampai 14.000 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 10.500 US dollar sampai 167.900 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 875 US dollar dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 12.512.500 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 14.000 US dollar dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 200.200.000 rupiah. Berikutnya estimasi penghasilan per tahun yang minimum 10.500 US dollar dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 150.150.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 167.900 US dollar dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 2.400.970.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Wahyu Kadiu berdasarkan Social Blade. Kembali lagi yang topang silang yang akurat itu pihak dari Wahyu sendiri. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi mau di review, silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di next video.